Mas Ayas pengen jumpa lagi. Tahan. Mas Ayas pengen jumpa lagi. Tahan. Ini kayaknya jodoh Pak Kardi ini, Pak Kardi. Iya toh, berjodoh ini. Tenang Mas Ayas, berhenti lagi ini, tenang aja. Kayaknya jodoh Bang Sangkot ini. Hari suruh berhenti lagi tuh. Iya, Pak ya. Apa? Sudah keringetan, iya. Tinggal sini aja ya, Mbak. Nanti diantar sama Mas Ajis. Oke, Dieng, kata Ajis. Mau ke Dieng? Biasanya kalau pacarannya ke Dieng itu 99% jadi. Apa? Oh, naik di Gamping. Lanjut. Kita lihat labehan tangan Bang Ajis. Bismillahirrahmanirrahim, diberangkatkan bis ALS Nopin 253 menuju Kota Medan. Semoga lancar selamat sampai tujuan, banyak rezeki di lintasan, dan semoga kapan-kapan bisa jumpa lagi dengan Mas Ajis Herlambang di hari yang lebih baik lagi. Dan apa Pak Ardi? Kita rame-rame menjadi saksi. Nanti habis tahun 24 ini. Targetnya 2025 atau Mas Ajis? Ya, pokoknya lebih cepat lebih baik. Ya. Lebih cepat lebih baik. Daripada nanti itu tahun 2026, 25 selesai. Tapi gini Mas Ajis, Mas Ajis kan sudah lihat, sudah jumpa. Kira-kira kak lampu hijau atau lampu merah? Saya yang jawab. Apa? Lampu hijau terus. Oh, terabas. Gak usah cari dukungan. Harusnya langsung. Lampu hijau terus. Gitu loh Mas Ajis. Ya. Gak usah pilih-pilih, yang penting ada. Oke. Okay. Jadi. Lampu hijau terus. Pak Kardi lampu apa? Pak Kardi lampu apa? Lampu hijau terus. Oleh hijau nanti. Ya, doanya apa Pak Ketua? Semoga tempat-tempat momongan. Itu kita. Lalu menikah kok ada momongan? Langsung jadi. Oh, langsung jadi. Itu kok, aku dapat momongan. Ya, wes lah. Oke. Wes, heboh ini. Tetap semangat. Jangan lupa sholat. Berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Orang.